Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lisa Surihani, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Setiap insan yang bernyawa pasti akan mati. Dan setiap jenazah perlu diuruskan dengan baik kerana ia merupakan fardu kifayah. Namun kos menguruskan jenazah sekarang semakin meningkat sehingga ada yang tidak mampu untuk menampungnya. Kerana itu, Sekumpulan Pelajar Kolej Islam Teknologi Antarabangsa atau KITAB menyediakan khidmat kepada masyarakat yang memerlukan. Untuk mulut, balut satu kering, morning towel ke, cotton ke, apakah? Tuntutan fardu kifayah adalah wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Ia termasuklah menguruskan jenazah dengan sempurna. Pertubuhan Pengurusan Jenazah Al-Ikhlas terpanggil untuk memikul tanggungjawab berkenaan memandangkan ada golongan yang tidak mampu untuk tanggung kos pengurusan jenazah. Permulaan pengalaman kami bila kami ada satu NGO, Islamic Charity Society, yang buat kebajikan juga. Bila kita dapati dalam satu kawasan tu, satu kawasan perumahan tu, ada satu jenazah yang tak dapat diuruskan kerana tidak mempunyai duit. Sebab seperti kita semua tahu, kata sekarang ni kos pengurusan jenazah ni sangatlah tinggi sehingga ada keluarga yang tak berkemampuan. Bermula dari situ, mereka mula melihat kos pengurusan yang tinggi bukan isu remeh. Kami bercadang untuk menubuhkan satu skuad atau tim untuk menguruskan jenazah Muslimin dan Muslimat secara percuma dan mengikut seruan Nabi untuk melaksanakan fardu kifayah secara percuma. Kini, pertubuhan yang ditubuhkan sejak 4 tahun lalu sedia membantu golongan kurang berkemampuan untuk uruskan jenazah. Sehingga kini, pertubuhan ini dianggotai 40 ahli terdiri daripada pelajar dan bekas pelajar kitab. Selain menguruskan jenazah secara percuma, mereka juga aktif menganjurkan kursus pengurusan jenazah. Bentuk bantuan yang kita bagi, kita akan mengadakan kursus di tempat-tempat yang ingin mengadakan kursus atas dasar jemputan dan juga menguruskan jenazah Muslimin dan Muslimat secara percuma daripada proses memandikan sehingga kita hantar ke perkuburan. Kita juga ada bagi bantuan daripada segi bantuan merupakan kewangan jikalau kita tak dapat uruskan jenazah tersebut. Sejak ditubuhkan, Pertubuhan Pengurusan Jenazah Al-Ikhlas telah menguruskan hampir 70 jenazah. Okay, kita dapatkan sumber kewangan ini daripada sumbangan orang ramai. Kita akan iklankan di Facebook dan juga kita akan beri pemberitahuan di kursus-kursus tentang kita memerlukan dana untuk menjalankan proses bantuan kita. Dan kita juga hanya beroperasi di sekitar Pulau Pinang sahaja buat sementara waktu ini sebab kita masih lagi tak ada kemampuan untuk ke negeri-negeri lain. Memandangkan komitmen sebagai pelajar, kebanyakan waktu operasi mereka adalah selepas waktu bekerja dan pada hari-hari cuti umum. Usaha mereka menyediakan kursus pengurusan jenazah secara percuma juga sangat dihargai para peserta. Semoga program-program yang sebegini rupa kami harap akan berterusan lah. Kerana ia banyak mendapatkan input-input yang terbaik di dalam Islam untuk berjalan ke jalan Allah ni. Jadi kami bersyukur kepada Allah SWT atas komitmen yang telah diberikan oleh orang-orang kampung. Saya dapat banyaklah untuk pengurusan jenazah ni. Kita boleh belajar lah kan semua cara-cara dia yang tak pernah kita, yang tak tahulah dalam untuk apa-apa jadi dalam keluarga kita ke, kita belilah menguruskan jenazah ni. Pastinya ramai lagi yang akan dapat manfaat dengan khidmat pengurusan jenazah percuma oleh Pertubuhan Pengurusan Jenazah Al-Ikhlas ini. Kalau di Semenanjung, kita panggil kekabu. Tetapi di Sabah, ia dikenali sebagai kapok. Apa juga namanya, buah kekabu tetap jadi penjana ekonomi mereka yang tahu memprosesnya. Bantalan tilam kekabu tetap jadi pilihan ramai kerana dikatakan lebih selesa untuk dijadikan lapik tidur. Bagi anda yang masih memilih bantal atau tilam kekabu, kalau ke Lahad Datuk, bolehlah dapatkannya di sepanjang Jalan Tungku. Industri kecil-kecilan membuat bantal kapok di kampung-kampung sepanjang Jalan Tungku ini bermula sejak awal 1990-an. Bantal-bantal yang dihasilkan akan dijual di pondok-pondok kecil di tepi jalan. Lama sudah ni.
12 tahun lagi. Dari mamak sejak. Memang minat dari dulu lagi. Proses membuat bantal kapuk bermula dari buahnya yang banyak didapati di kawasan kampung. Buah kapuk matang akan dipetik, kemudian dihancur dan dijemur hingga kering sebelum disumbat ke dalam sarung untuk dijadikan bantal. Musim buah kapuk bermula antara Oktober hingga Februari. Proses penghasilan bantal memerlukan ketelitian dan seni kerana bantal perlu dijahit dan pemilihan warna kain juga memainkan peranan untuk menarik pembeli. Pokok kapuk tu kan? Jadi kalau sudah dia berbuah tu ambil lama, sama ambil lama lah juga kan, sebab dia tunggu masak lagi, baru kami proses jadi beginilah, jadi bantal. Jemur. Ya, kasih masuk dalam kain, jahit. Kemahiran membuat bantal kapuk adalah ilmu yang diperturunkan dari generasi ke generasi. Dari tahun 2009 lah begitu. Iya, masih remaja lagi. Setiap hari beginilah pencarian kami di sini. Bantal kapuk yang dihasilkan juga berkualiti tinggi dan dikatakan standing dengan bantal yang dijual di pasaraya. Dengan harganya yang berpatutan, tidak hairanlah ada pelanggan yang sanggup datang dari jauh untuk membelinya. Kadang-kadang ada juga dari KKK, Sendakan mengambil. Harga paling murah begitulah RM15. Paling mahal kami jual RM28. Selain berkualiti, bantal kapuk juga selamat dari ancaman pepijat atau kutu tilam. Tanah bencah atau wetland biasanya terbentuk secara semula jadi dan mempunyai ekosistemnya sendiri. Ia juga berfungsi sebagai penapis dan mampu membersihkan sungai atau tasik. Sehubungan itu, mahasiswa Fakulti Alam Bina dan Ukur, Universiti Teknologi Malaysia, anjur program Tanah Bencah Terapung atau Floating Wetlands. Ia bagi meneruskan inisiatif pembangunan lestari universiti dalam menjaga kebersihan sungai dan cintakan alam sekitar. Program tahun ini adalah lanjutan daripada program tahun lepas apabila sekumpulan mahasiswa dan pelajar bergandengan membersih sungai dengan membuat mud bog. Dan ia diteruskan kali ini dengan program Tanah Bencah Terapung dengan kerjasama skuad pencinta sungai Sekolah Menengah Seri Skudai. Ia melibatkan kempen Kita Semula Botol Plastik, pertandingan lakaran reka bentuk tanah bencah terapung dan terakhir penghasilan tanah bencah terapung atau floating wetlands. Okey, kita akan ambil, okey, IPASA akan ambil bacaan untuk water punya bacaan, bacaan air. Okey, seterusnya dari segi bila kita pasang floating wetland ni, kita akan ambil masa 5 hingga 6 bulan untuk baca lagi floating wetland, tetapi seperti yang Prof Azmi IPASA mengatakan bahawa mungkin dalam tempoh setahun juga kita nak bersihkan air sungai ini. Tumbuhan untuk bencah terapung akan ditanam di dalam botol kosong sebelum ia mengeluarkan akar. Apabila tumbuhan itu mengeluarkan akar, ia akan meneduhkan kawasan dasar sungai sekaligus menyediakan habitat untuk kehidupan air. Bagi membina platform terapung pula, para pelajar menggunakan pipe PVC. Program Riverdale ni satu program yang berfasa bertujuan untuk melestarikan dan memelihara sungai. Okey, program Riverdale ni, okey, yang ni floating wetland, nama dia floating wetland. Kita guna pipe PVC 2 inci gabung dengan pipe PVC elbow 90 darjah, lepas tu gam sekali dengan gam PVC. Lepas tu kami biar dia kering 30 minit hingga 1 jam. Secara keseluruhan, mereka mengambil masa 9 bulan untuk menyediakan 100 tanah bencah terapung bagi menjayakan program kali ini. Jimat, mudah, canggih dan mesra alam. Malah produk Easy Power ini juga boleh dibawa ke mana-mana. Produk itu direka menggunakan kereta sorong yang diubah suai menjadi penjana kuasa serba canggih dengan panel solar. Azmi, selaku ketua kumpulan Mechatrix 7 berkata produk Easy Power ini merupakan idea ahli kumpulannya. Tujuan mereka mahu membantu menyalurkan bekalan elektrik solar ciptaan itu ke kawasan luar bandar yang tidak punya bekalan elektrik. Mudahlah, mudah untuk kita buat supply bekalan elektrik ke mana-mana tempat.
Okey. Macam generator lah. Lebih kurang macam generator, cuma dia menggunakan tenaga solar. Usaha ini diharap mendapat bantuan kerajaan dalam mengembangkan inovasi ke seluruh Sarawak. Itu keinginan untuk kami lah, kami semua inginkan kalau boleh pihak kerajaan negeri support projek kami supaya boleh dipertengahkan lagi ke peringkat lebih tinggi supaya umum untuk mata dunia tahulah projek kami ini. Kumpulan Mechatrix 7 merangkul pingat emas dalam konvensyen Team Excellence Mini MTEX baru-baru ini malah turut mendapat gelaran The Most Promising Circle. Sementara itu, konvensyen Team Excellence Anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia Sarawak adalah petunjuk kepada komitmen dalam tingkatkan produktiviti dan pupuk budaya inovasi. Program ini juga dapat menjadikan sesebuah organisasi itu lebih berdaya saing, mengurangkan pembaziran kos serta tingkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. Saya percaya aktiviti sebegini adalah satu langkah penting sejajar dengan usaha kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri melangkah ke era ekonomi digital melalui pemerkasaan pasarana ICT-nya. Selain itu, Dato' Narudin turut beritahu produktiviti penting dalam melakar kejayaan sesebuah organisasi. Bagi mencapai produktiviti yang tinggi, setiap organisasi perlu bijak mengatur strategi agar tidak tersasar. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Lisa Sirihani, Assalamualaikum dan salam hormat.